Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Kawula Alit Channel. Channel ini membahas aneka macam ya, campur-campur. Ada seni budaya, ada unboxing, review, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini saya akan mereview sebuah kacamata ya. Kacamata khusus untuk para goeser atau untuk para pecinta bersepeda. Jadi kacamata ini spesialis untuk para goeser karena didesain secara ergonomis agar angin tidak masuk pada mata kita atau mata Anda ya. Seperti apa? Sebentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Banyak sekali video-video di sini yang mereview tentang kacamata. Mulai kacamata yang polarized atau polaroid, kemudian kacamata yang blurai nanti sinar biru ya, kemudian kacamata plus dan lain sebagainya, banyak sekali, sampai kacamata-kacamata yang berframe aluminium, plastik dan lain sebagainya. Jadi bila Anda menginginkan atau mencari tahu tentang kacamata-kacamata, Anda bisa subscribe di channel ini. Oke, langsung saja kita review seperti apa kacamatanya. Oke, mari kita buka kacamatanya. Headcase-nya juga tergolong cukup besar ya, karena menampung 5 lensa, ada 4 lensa cadangan tambah 1 lensa yang sudah terpasang. Ini ada coklat. Kemudian di sini ada yang bening ya. Transparan atau bening. Cocok untuk yang suka bening-bening. Kemudian ini ada yang pelangi ya. Warna campur mix. Kemudian ini ada kuning, kuning untuk night vision ya, kacamata malam. Bisa juga dipakai di siang hari dan sangat terang sekali kalau dipakai siang hari. Dan ini adalah kacamata yang sudah terpasang lensanya ya. Cukup bagus. Jadi Anda bisa menggonta-ganti lensa ya, sesuai dengan kondisi atau keadaan. Kalau malam hari bisa pakai yang night vision warna kuning tadi ya. Ini paketnya juga komplit, ada sarungnya ya, sarung kacamata. Kemudian ada ini ya, ini sejenis converter gitu atau apa namanya. Ini bisa dipakai untuk Anda yang memiliki mata rabun, jadi bisa pasang lensa dulu, lensa untuk rabun atau lensa yang bagaimana gitu, untuk dipasang dulu di sini ya, agar kita bisa memakai dengan nyaman. Kemudian ada lagi lap ya, dalam kemasannya ada lapnya juga, ini lapnya bersih-bersih kacamatanya biar bersih dari debu. Dan yang ini adalah tali ya, tali pengait. Mungkin bagi Anda yang khawatir atau aktivitasnya itu terlalu ekstrim gitu, takut kacamatanya jatuh, bisa menggunakan tali pengait ini ya, dipasang gitu, jadi lebih mudah kacamata kalau dicopot tetap itu ya,
tergantung di leher gitu ya, biar nggak jatuh. Komplit ya guys, ini udah mendapat 5 lensa, udah mendapat head case, soft case, kemudian lap ya, harganya juga terjangkau ya, sangat sangat nyaman sekali ini dipakai untuk para goeser, para penyuka sepeda atau kegiatan-kegiatan olahraga lain. Lari juga bisa ini pakai ini, apalagi ada talinya juga, jadi nggak takut jatuh. Yang menggunakan lensa pelangi, lensa pelangi cukup nyaman dipakai. Itulah sedikit review kacamata Quest. Dengan merek apa tadi? Oke, jika Anda berminat, Anda bisa lihat di link deskripsi. Terima kasih, semoga cukup bermanfaat.